Music Awards 2023. Wow. Semua nominasi penyanyi solo pria ini, aku tuh ngefans pol sama mereka. Jujur aku juga ngefans banget sih, apalagi kan penyanyi pria ini emang keren-keren banget ya. Iya kan. Dan memiliki karakter suaranya masing-masing. Dan lagunya hits-hits banget lagi. Kalau aku ya, aku jagoin Judika. Keren. Dia suaranya itu tinggi banget. Kalau aku sih sukanya sama Kak Afgan. Karena karakter suaranya itu bisa membuat meleleh gitu, lembut banget. Tapi kayaknya menurut aku yang menang bakal Rizky Febian deh. Iya kan, soalnya kan mewakili penyanyi muda gitu ya. Tapi Kak Tulus juga bisa menang sih, ya gak sih? Secara lagunya kan viral banget kira. Enggak. Kayaknya mungkin Kak Budi Doremi kali ya. Semua lagunya, karyanya hits gitu. Iya sih. Pasti sih lagunya masuk ke playlist galau aku sih. Setuju gak? Setuju aja ya. Sama. Udah. Ini siapapun nanti yang menang, ini memang karena dia ini paling ngetop. Kalau gitu langsung kita buka amplopnya aja ya. Oke. Bisa? Kita kira-kira siapa ya? Tenang. Wow, banyak tenang. Ya, banyak kubunya nih, beda-beda nih. Tenang. Langsung boleh? Aja. Oh, oke. Kita baca bareng-bareng. Oke. Kategori penyanyi solo pria paling ngetop SCTV Music Award 2023 diberikan kepada... Disuruh tahan dulu katanya. Sebentar katanya. Sekarang? Kok sepi, siapa dong enaknya? 1, 2, 3. Rizky Febian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi gak pernah menyangka untuk bisa mendapatkan penghargaan yang lagi-lagi penghargaan yang sangat luar biasa dari SCTV Music Award 2023. Yang pertama yang pastinya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kedua orang tua, adik-adik saya tercinta, terus yang pastinya Riz Velas dimanapun kalian berada. Thank you so much for be having me. Terus juga yang pastinya untuk Ervas Music yang sudah memberanikan diri agar saya tetap bisa stay di dunia musik. Dan semoga ini juga bisa menjadi memotivasi saya untuk album yang sudah rampung di tahun ini. Dan semoga sebuah kejutan untuk kalian semua yang ada di sini. Dan juga untuk Mahal ini, terima kasih selalu menjadi support system saya, semangat saya di setiap harinya. Thank you semuanya. Terima kasih SCTV Music Award 2023. Aa, Nuhun, Kakak semuanya, thank you so much semuanya. Terima kasih banyak, Riz Velas.